Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali adalah pintu kota ilmu itu." Ketika kaum Khawarij mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, mereka iri hati dengan Ali. Kemudian 10 orang hebat dari mereka berkumpul dan berdiskusi. Kita akan menanyai Ali satu pertanyaan yang sama dan kita akan tahu bagaimana ia menjawabnya. Apabila ia menjawab pertanyaan kita dengan jawaban yang berbeda-beda, maka kita tahu kalau ia benar-benar orang alim, seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mengutus orang pertama mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, "Wahai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang pertama tersebut. Ali menjelaskan, "Ilmu adalah warisan para nabi. Harta adalah warisan Qarun, Syaddad, Fir'aun dan lain-lainnya." Kemudian orang pertama itu kembali menemui teman-temannya dan melaporkan jawaban Ali tersebut. Orang kedua pun diutus mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Wahai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang yang kedua. Ali menjelaskan, "Ilmu akan menjagamu, sedangkan engkau adalah yang menjaga harta." Kemudian orang kedua itu kembali dengan membawa jawaban ini. Kemudian orang ketiga diutus mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, "Wahai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang yang diutus ketiga tersebut. Ali menjelaskan, "Orang yang memiliki harta akan memiliki banyak musuh, sedangkan orang yang memiliki ilmu akan memiliki banyak teman." Kemudian orang ketiga ini pun kembali dengan jawabannya. Setelah itu orang keempat pun diutus mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, "Wahai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang yang diutus keempat. Ali menjelaskan, "Ketika engkau membelanjakan harta, maka harta itu akan berkurang, sedangkan ketika kamu mengajarkan ilmu, maka ilmu itu akan bertambah." Kemudian orang keempat itu pun kembali dengan jawaban yang ia peroleh dari Ali. Giliran orang kelima diutus mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, "Wahai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang yang diutus kelima tersebut. "Orang yang memiliki harta akan dipanggil sebagai orang yang pelit, sedangkan orang yang berilmu akan dipanggil sebagai orang yang agung dan mulia," kata Ali menjelaskan. Kemudian orang yang diutus kelima ini pun kembali dengan jawabannya. Lalu orang yang keenam diutus mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, masih dengan pertanyaan yang sama. "Wahai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang yang diutus keenam itu. "Harta akan dilindungi dari pencuri, sedangkan ilmu tidak akan dilindungi dari pencuri," jawab Ali menjelaskan. Kemudian orang yang keenam ini pun kembali dengan jawaban Ali tersebut. Orang ketujuh diutus mendatangi Ali dan bertanya, "Wahai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang ketujuh yang diutus tersebut. "Orang yang berharta akan dihisab di hari kiamat, sedangkan orang yang berilmu akan disyafaati di hari kiamat," tutur Ali menjelaskan. Kemudian orang yang diutus ketujuh ini pun kembali dengan membawa jawabannya. Berikutnya orang yang kedelapan diutus mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan berkata, "Wahai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang yang diutus kedelapan ini. "Harta akan habis termakan waktu dan zaman, sedangkan ilmu tidak akan habis termakan waktu dan zaman," Ali menjelaskan singkat. Kemudian ia pun kembali dengan membawa jawaban yang didapatnya. Lalu orang kesembilan diutus mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, dengan pertanyaan yang masih sama. "Wahai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang kesembilan ini. "Harta dapat mengeraskan hati, sedangkan ilmu dapat melunakkan dan melembutkan hati," kata Ali menjelaskan pada orang ini. Orang ini pun kemudian pergi dengan membawa jawaban yang diperolehnya. Akhirnya orang ke-10 mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, "Wahai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?"
Ilmu adalah lebih utama daripada harta, jawab Ali. Apa buktinya? Tanya orang ke-10 ini. Orang berharta akan cenderung mengaku sebagai Tuhan karena hartanya, sedangkan orang yang berilmu akan mengaku sebagai hamba. Ali melanjutkan lagi, andai engkau semua bertanya kepadaku dengan pertanyaan yang sama, niscaya aku akan menjawabnya dengan jawaban-jawaban yang berbeda, selama aku masih hidup, kata Ali menambahkan. Akhirnya 10 orang Khawarij itu mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan mengakui kealimannya.